Pertama kali lo kenal dari Dota 2 kapan, Pong? Ini 2015 first match. Gua ID enggak pernah ganti gitu. Seriusan. Anjing berarti udah 8 tahun gila sih main Dota 2. Ngapain coba gua 8 tahun depan PC doang ya? MMR, MMR pertama gua 4000. Kalau enggak salah, calibrate-nya 4000. Emang udah bakat, Bang ya? Normal enggak sih 4000? Gila, normal. Malah normal, Cok. Itu yang 4000 tuh orang-orang yang main udah main Dota, yang udah main Dota 1 kok. Nah, gue normal sih, banyak juga orang-orang normal anjir. Ya? 4-2 Averago gitu ya. Itu 4000 di tempat gue sih udah jadi god lu, bro. Oh iya sih, beda pulau, bro. Iya, beda pulau anjing, gue perdesaan, bro. Sama di warnet juga, gue paling gede 4000. Tapi masa gak sewah itu sih. Dulu pas gue baru main Dota, Navhari gue masih inget kayak masih god-god gitu loh. 7K sendiri apa dia? Apa 6K ya dia? Lu main Dota 1 tarap berapa, apaan, bro? Susah gua. Gua publik. Publik kalau enggak salah susah banget sih. Bayar aja. Kan kakak gua yang waktu itu punya akun. Lu Nusa main ini enggak, Bang? Main PUBG enggak? Main rank-nya. Emang ada ya rank-nya? Ada, itu lu kalau top 1 rank lu dapat ID. Enggak? Gua main biasa-biasa doang. Dapat ID atau enggak dapat ini, dapat yang icon itu. Kalau lu mainnya main-main biasa ya. Ya. Yeah. Kalau di rank itu ada ini soalnya, ada MR, ada peringkatnya. Oh, baru tahu gue malah bisa ranked. Lebih seru itu, lebih seru yang enggak sih, lebih seru main sama teman sih. Cuman kalau rankednya tuh kayak ada rank aja jadi enak. Jadi tahu gitu, yang main tuh itu aja, bro. Kayak rank 10-nya, rank 8-nya gitu. Ya, iya biasanya kalau MR yang kalibrasinya gede itu karena udah ada basicnya gitu. Seenggaknya main game Dota 1 atau misalnya main game-game yang mirip kayak Dota 2 gitu, kayak Horn, terus main apa lagi? Lo Dota 2 sama LoL lebih cepetan mana? Lebih cepat maksudnya? Kayak LoL dulu dah. LoL dulu ya? Orang yang gak punya basic MOBA kalau main Dota kebuka 4000 sih udah jadi god anjing.